嗯，呢。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du Ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan ila jami'il mufassirin al-maktubin fi hazal kitab anna Allah yataghassahum bi rahmah wa iskunul jannah wa yu'idu ilaina min barakatihim wa asrarihim wa karamatihim al-fatihah <tuh> para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertemuan yang lalu sudah membahas tentang hilangnya burung hudhud wa tafaqqada tayra faqala ma li ara hudhuda aw ka amkana minal gaibin law azibannahu azaban shadida aw la asbahannahu aw la yatiyanni bisultani mubin Wotapa koda Nabi Sulaiman kehilangan burung hudhud. Maka Nabi Sulaiman berkata madi la arahudhudah. Sepertinya aku tidak melihat burung hudhud. Karena ada kemungkinan burung hudhud ada tapi Nabi Sulaiman tidak melihatnya. Amkan aminal goibin atau burung hudhud itu nggak ada emang. Pergi tapi tanpa izin Nabi Sulaiman. Maka kata Nabi Sulaiman, lau aziban nahu azaban Aku akan memberikan hukuman kepadanya dengan hukuman yang keras. Di antaranya hukumannya dalam beberapa tafsir dicabut bulu-bulunya lalu dijemur di di matahari. Kenapa Nabi Sulaiman begitu keras? Karena yang dihadapinya umatnya itu selain manusia adalah bangsa jin. Jadi lebih kalau dalam kalau Rasulullah fabi ma rahmati minallahi lintalahum walau kunta fazan ghalizal qalb lan faddu min khawlik. Kalau Rasulullah, Rasulullah dakwahnya lemah, lemah lemah lembut. Tapi kalau Nabi Sulaiman memang keras karena yang dihadapinya bangsa-bangsa jin. Aula asbahannahu atau aku akan menyembelihnya. Aula yatiyani bisultani mubin atau dia datang kepadaku dengan alasan yang yang kuat. Famaka sagaira ba'idin. Tidak berapa lama burung hut-hut itu sudah ada di tempat di kerajaannya Sulaiman. Famaka sagaira ba'id, maka ber, menetaplah burung hut-hut tidak jauh dari Nabi Sulaiman. Fakola mal lebih malam tuhid bihi. Aku mendapatkan informasi yang engkau tidak tahu. Aku bawa informasi ini. Artinya nabi uh, burung hoot ingin merubah kemurkaan nabi sulaiman dengan keridoan dengan membawa informasi yang yang baru. Wajib itu kami sabai binabi yakin aku datang dari negeri Saba itu negeri di di Yaman tafsir sufistiknya ini gambaran orang yang melakukan kemaksiatan atau keluar jalur lah watafakodatoir melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah maka jangan biarkan Allah murka sama kita lama-lama cepat-cepat kembali dan memohon ampun. Wasariu ila magfiratim min rabbikum. Wa jannatin ar. Bersegeralah kamu kembali kepada Allah memohon ampun. Kalau kita bersegera minta ampun seperti seperti Nabi Sulaiman nanti yang awalnya marah malah berbalik memberikan kemuliaan kepada burung hudhud. Kenapa? Karena burung hudhud berusaha untuk merubah kemurkaan Nabi Sulaiman dengan keridoannya. Maka nanti burung hudhud diberikan mandat. Burung hudhud salah pak, salah dia. Karena pergi tanpa izin. Tapi dia segera memperbaiki perbuatannya. Akhirnya Nabi Sulaiman memberikan mandat kepadanya kemuliaan. Apa? Membawa risalah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nih bawa surat ini. Nabi Sulaiman tidak memberikan jin ifrit, tidak memberikan yang lain, tapi memberikan kepada burung hut-hut kemuliaan. Begitu pula orang yang bertaubat kepada Allah, ketika dia cepat kembali kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan melakukan perbuatan yang baik menebusnya. Misalnya, ketika kita melakukan kemaksiatan, maka kita ganti dengan tahajud istighfar yang banyak, sedekah yang banyak itu bimalam tuhid bihi. Maka kata Allah, Inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah cinta kepada orang yang bertobat dan orang-orang yang berusaha mensucikan di diri. Nah. ini sudah bulan lalu, oke kita ini. Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis ketika burung hutut mengatakan ini wajah tumroatan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'i walaha arsun azim ini pertaubatannya burung hut-hut taubatnya burung hut-hut memperbaiki Jangan sampai dihukum oleh Nabi Sulaiman atau disembeli, maka dia membawa informasi yang belum diketahui oleh Nabi Sulaiman. Itulah dalam pertobatan. Begitu aku mendapatkan seorang perempuan, tamlikuhum yang menguasai, yang menjadi ratu wa min kulli arsun azim dan perempuan ini telah diberikan anugerah oleh Allah bermacam-macam bahkan mempunyai arsun azim istana yang megah Nabi Sulaiman bengong tuh Nabi Sulaiman bengong kok Nabi Sulaiman gak tahu kenapa Itulah keluasan keluasan daripada kekuasaan Allah Nabi Sulaiman adalah raja di raja pada saat itu. Tapi Nabi Sulaiman pun tidak tahu ada kerajaan besar di Yaman. Sedangkan jaraknya antara Palestina dengan Yaman ya tidak terlalu jauh lah. Allah sembunyikan itu. Untuk membuktikan manusia itu ada batas, ada batasnya. Seperti Nabi Musa alaihi salam yang pernah kita jelaskan, man a'lamun nas? Siapa orang yang paling pandai? Kata Nabi Musa, aku yang paling pintar. Apakah ada orang yang lebih pintar darimu? Tidak ada yang aku aku tidak tahu. Ternyata Allah memperlihatkan kepada Nabi Musa ketika sudah sampai Majma'al Bahrain, Nabi Musa tidak tahu tempat itu adalah Majma'al Bahrain. atina godaana laqad lakina nasoba. Sudah sampai di Majma'al Bahrain, yang itulah tempat pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, tapi Nabi Musa enggak tahu kalau itu tempat namanya Majma'al Bahroin. Manusia terbatas keilmuannya. Baginda Rasulullah pun begitu, Pak. Rasulullah adalah manusia terbaik di muka bumi ini. Manusia teralim, tersoleh di muka bumi ini manusia yang paling dekat dengan Allah di muka bumi ini. Tapi ketika istrinya Sayyidatuna Aisyah difitnah, berselingkuh dengan Sofwan, Rasulullah tidak bisa menetapkan, oh rame, itu dengan hadis satul ifik. Orang-orang berbicara, orang-orang munafik menyebarkan kabar karena Nabi Sayyidatuna Aisyah ketika rombongannya ketinggalan kan begitu. Lagi perang, muntolik itu ya. Nabi Sayyidatuna Aisyah ketinggalan rombongan karena mencari kalung. Rombongan sudah jalan, Nabi Sayyidatuna Aisyah ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Karena Aisyah itu menaiki ontak ontanya ditutup pakai tandu. Dikira orang yang membawa onta, Sayyidatuna Aisyah sudah ada di da, di dalam. Ketika Sayyidatuna Aisyah datang, orang-orang udah nggak ada, ya udah dia diam. Datang Sofwan yang tugasnya menyisir. Ngelihat Sayyidatuna Aisyah, dia berkata, Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Maka kata Syeda Aisyah, Masami itu kaulan illa kaula lillahi wa inna rajiun. Dalam perjalananku sampai ke Madinah tidak aku dengar suaranya Sofwan kecuali ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika dia melihat aku tertinggal dalam rombongan. Apa yang terjadi fitnah? Dikira Aisyah berselingkuh dengan Sof, Sofwan. Rasul tidak bisa menetapkan. Pak. Itu enggak sehari dua hari, sebulan. Rame orang-orang menceritakan bahwa istrinya Rasulullah yang dicintainya berselingkuh. Sampai Rasulullah tidak datang ke majelis. Sholat di masjid, langsung pulang. Tidak membuka majelis. Ahlul baitnya tidak keluar karena malu luar biasa Rasul tidak bisa menetapkan apa-apa dia tidak tahu mana yang benar menunggu apa yang datangnya dari allah dan tidak bisa memaksa allah dan ahlaknya begitu tidak bisa memaksa allah Rasul hanya mengatakan kalau engkau benar wahai Aisyah maka Allah akan membenarkanmu. Kalau engkau tidak, kalau engkau ben, kalau engkau apa yang dikatakan oleh orang-orang itu tidak benar, maka Allah yang akan mengabarkannya. Tapi kalau apa yang dikatakan oleh mereka itu benar, maka bertaubatlah kepada Allah. Jadi Rasulullah tidak bisa menetapkan. Itulah terbatasnya manu, manusia. Kenapa kalau bahasanya Ibnu Arabi manusia itu cuman bayang-bayang Allah. Maka jangan berhenti kepada manu, manusia. Jangan berhenti kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah sebagai sarana agar sampai kepada Allah. Kalau orang yang sampai kepada nabinya itulah yang menjadikan nabinya sebagai tu, Tuhan, okay. apa kata kata uh, hud Dia punya kerajaan yang besar, tapi masalahnya wajah Tuha, wa kaumaha Yes Mereka mendapatkan kenikmatan yang begitu besar, tapi mereka bukan menyembah Allah, tapi menyembah mata matahari. Kok bisa begitu? Itulah yang disebut dengan istidraj. Kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang fasik. Wa umli lahum inna kaidimatin. Aku biarkan mereka dengan kenikmatan-kenikmatan. Sesungguhnya strategiku strategiku itu sudah matang. Innama numli lahum isma walahum azabum muhin sesungguhnya kami biarkan mereka dengan kenikmatan-kenikmatan biar mereka semakin banyak perbuatan do dosa walahum azabum muhin dan sudah disiapkan untuk mereka siksa yang menghinakan ada juga Kesuksesan seseorang itu didas, disebabkan karena kebaikan mereka. Ada orang non Muslim, rajin nih, ngasih sumbangan. Maka balasan kebaikan mereka bukan di akhirat tapi di dunia. Kok bisa begitu? Karena mereka tidak punya angka satu yaitu kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya. Wa zayyana lahumus a'malahum fasaddahum anis fahum layahtadun. Apa yang menyebabkan mereka itu tidak beriman kepada Allah terlena karena setan bermain di situ. Ada mohon maaf misalnya tempat-tempat keramat Pohon keramat, benar kalau kita nggak ngasih sesajen, nanti bakal ada yang ngamuk. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Kenapa wazayan seton, itu sudah permainan set setan? Ketika zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah. Amr bin As diperintahkan untuk menjadi gubernur di Mesir. Mesir dari tahun Firaun Ramses II sampai zamannya Rasulullah ada tradisi setiap tahun memberikan tumbal untuk Sungai Nil berupa perawan. Ini ada perawan diceburin diikat badannya, diceburin, tenggelemin, itu sebagai tumbal. Itu sudah berlangsung bertahun-tahun, beratus tahun. Zaman Umar bin Khattab, zaman Umar bin Khattab dilarang, Pak. Dilarang. Tidak boleh pakai tumbal lagi karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Apa yang terjadi? Sungai Nil kering. Sungai Nil kering. Maka orang-orang berdemo kepada gubernur. Dia mengatakan ini gara-gara tradisi kita tidak dilakukan, maka sungai itu menjadi kering. Sedangkan sungai Nil adalah kehidupan kami. Amar bin As angkat tangan, Pak. Akhirnya mengirim utusan sampai ke, M ke Madinah. Bertemu dengan Umar bin, bin Khattab, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Beliau menulis surat, "Untuk Sungai Nil, engkau adalah makhluk dan aku adalah makhluk. Kalau engkau mengalir karena dirimu, maka aku tidak mempunyai apa-apa. Ke kemampuan untuk memaksamu, tapi kalau engkau mengalir karena Allah, maka aku memohon kepada Allah agar Sungai Nil dialirkan kembali." Ini masyhur di kisah ini, Pak. Dilipat suratnya, apa kata Umar bin Khattab sampai ke Sungai Nil, suratnya dilemparin ke Sungai Nil. Bukan karena suratnya, tapi karena keyakinan Umar bin Khattab. Ini cuma syarat doang, Pak. Ini cuma syarat. Ini masyhur, ini riwayat, sohih ini riwayatnya. Maka Amar bin As utusannya kembali membawa surat. Maka dilemparlah surat itu ke sungai Nil yang kering. Dengan izin Allah tidak sampai sehari sungai Nil kembali normal. Kok bisa begitu? Permainan set setan. Wazayyana lahumus Pelabuhan ratu pak, setiap tahun ada namanya sedekah laut. Buah-buahan, kepala kebo, itu tradisi itu Tapi seperti diislamisasikan tapi setengah-setengah Pak. Pakai tahlilan, pakai baca yasin, tapi tetap ngasih sesajen. Di, dianuin, dialirkan di, di, di ke, ke sungai. Kalau itu katanya Karena ada beberapa kawan Orang tinggal di sana Kalau itu tidak kita kerjakan Maka akan banyak memakan kor, korban Kok bisa begitu? Karena setan sudah bermain di situ Yang bisa mengalahkan seseorang yang mempunyai keimanan yang kuat, mengalahkan tradisi itu. Tapi sama orang-orang, seseorang yang keimanannya sudah semata-mata lillahi ta'ala. anis anisabil fahum la yahtadun. Perbuatan setan itu menghalangi kita, menghalangi mereka untuk melakukan perbuatan bah, baik. Eh ada sampai ada keluar fatwa bukan fatwa ada seorang ulama lah jangan dianggap itu perbuatan syirik bisa jadi itu sedekah kepada laut karena kenapa? karena buah-buahan akan dimakan oleh ikan-ikan yang ada di di laut gitu. Jadi menghelanya begitu. Tapi kalau kepala kalau kepala kebo seorang yang menyembelih kebo dan kepalanya ditanam itu maka daging kebo semuanya menjadi haram dimakan wa karena dia menyembelih bukan karena Allah karena untuk sesa sesajen uh, Dua tahun yang lalu di Makassar di Airport Makassar itu perluasan airport Pak. Biasanya di Makassar itu kalau ada proyek-proyek besar itu pasti menyembeli kebo. Kebonya bukan kebo sembarangan, kebo yang ratusan juta harganya. Kebo bule Pak. Disembeli kemudian kepalanya dimasukin. Kebenaran pimpinan proyek itu GM Angkasapura Makassar namanya Bapak Haji Wahyudi. Beliau ikhwan, beliau ikut Torikoh juga, ba. Sebelum itu proyek di, 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 di dikerjakan sowan kepada guru kami Aba Aos. Aba saya dapat proyek jadi pimpro perluasan airport. Cuman masalahnya sebelum proyek ini jalan, adat istiadat di tempat itu menyemotong kebo dan kepala kebo kita kubur. Apa kata guru kami? Jangan mubazir itu. Tidak mengatakan sirik ya karena katihatiannya mubazir. Dagingnya nggak bisa dimakan. Udah dikirim. Saya yang dikirim Pak. Sana berangkat ke Makassar. Zikir di sana, manakip di sana, santunan anak yatim berangkatlah saya ke Soleh ada empat orang. Datang, nyampe pagi, nyampe pagi kemudian istirahat, malamnya kita nggak ada acara. Saya bilang biar banyak yang datang, panggil balik Maka dipanggil lah Ustadz Maulana. Yang jamaah, panggil. Kita kumpul di sana, dari maghrib sampai ista kita berzikir, berdoa kepada Allah, manakiban, kemudian santunan anak yatim belum lama kita diundang lagi acara maulid udah hampir selesai itu kata Pak Paji Wahyudi Alhamdulillah proyek ini berjalan dengan lancar tidak ada korban sampai kami mendapatkan penghargaan prestasi menghadapi mendapatkan itu jadi tradisi harus dibongkar seperti itu semuanya Oh, ketika, ini, ini, baru, ketika Nabi Sulaiman mendapatkan informasi dari burung hut, -hut Nabi Sulaiman tidak langsung percaya. Kola zuru asodakta amkunta minal kazibin. Kita lihat dulu dah Apakah perkataanmu benar atau perkataanmu salah? Ini kalau tafsir sofistiknya, Pak, hati-hati dengan waridat. Waridat itu bisikan: "Bapak yang suka berzikir, bapak yang suka ibadah, atau bapak ibu yang punya indera keenam yang kuat ini, hati-hati." Jangan lantas percaya, percaya. Banyak ketipuan. Ahmad Musaddek itu orang Depok, Pak. Orang benar, Pak. Baik orangnya. Soleh, rajin ibadah, rajin jamaah. Eh tiba-tiba dia mendapatkan perintah dari gurunya berzikir beberapa hari di Gunung Salak, Pak. Bogor. Zikir di sana, tirakat di sana dia. Eh, ujung-ujungnya kata dia ketemu dengan sosok yang mengaku sebagai malaikat Jib, Jibril. Apa kata dia? Menyampaikan kamu mendapatkan risalah meneruskan risalahnya Nabi Muhammad, artinya engkau sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad. Muhammad. Turun dari Gunung Salak, bilang saya Nabi, penerus Nabi Muhammad. Ujung-ujungnya ditangkap sama polisi Dep Depok. Wak. Kenapa? Karena bisikan. Lia Eden, perempuan orang baik, Pak. Orang baik dia, Cuman dia seperti indigo. Dia punya bisikan yang kuat. Indigo itu bisikan, Pak. Kalau ada orang indigo itu dia punya bisikan, ada teman. Bahaya. Jangan dibilang sakti dia. Kenapa? Takut diarahin dengan hal-hal yang gak benar. Lia Eden saya punya kawan bahkan sekretarisnya Lia Eden namanya Ustadz Abdurrahman itu seleting itu bukan orang pinter itu UIN. bukan orang bodoh orang pinter tapi ya terbawa dengan Lia Eden kenapa bisikan terlalu kuat mohon maaf nih kalau bapak ibu bawa bawa uang tapi uangnya hasil yang nggak bener kasih bulia itu ditolak pak. Tahu dia ini uang haram nggak tolak pak. Ada bisikan. Dia dia punya kemampuan bisa menyembuhkan orang. Saya punya kawan dia apa namanya uh, pusing tuh pala pusing tuh. Pala pusing terus pas ngaji kenapa? Pala saya tuh kayak pusingnya nggak yang hilang-hilang. Diurut sama dia sampai sekarang saya sehat. Dibilang ini saksi kepala saya. Sering pusing sekarang gak pusing lagi. Dia li, bulia bisa menafsirkan Al-Quran dengan berbagai macam. Tafsir Quran. Eh terlalu percaya dengan bisikan. Pelan-pelan tuh. Bisikan itu mengatakan. Ulama-ulama yang ada sekarang sudah jauh dari kebenaran. Mulailah dia membenci dengan ulama-ulama. Lama-lama-lama bisikannya datang, agama Islam yang ada sekarang bukan agama Islam yang murni. Tinggalkan agama Islam. Akhirnya dia mendirikan agama kerajaan tuh, Tuhan. Bisikan itu. Wah oh, Ustadz, saya diperintahkan oleh bisikan baca yasin. Ya bagus, tapi hati-hati. as amkunta minal kazibin. Maka Nabi Sulaiman ingin membuktikan. Izhab bi kita bihaza faalkihi ilaih ilaihim summa tawalla anhum Fanzur maza yarjiun. bihaza. Bawa suratku ini. Nabi Sulaiman tidak memerintahkan kepada Ifrit, tidak memerintahkan kepada manusia, tidak memerintahkan kepada siapa-siapa, tapi yang dipilih dari semuanya menjadi delegasinya adalah burung hut-hut yang melakukan kesalahan, tapi dia kembali membenar kembali untuk memperbaiki kesalahan itu. Itulah buah daripada tau taubat. <tuh> wa kultustagfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaikum midroro wa yumditkum bi amwali wa banin akhir hayi beristighfarlah kepada Allah terus menerus. Kalau engkau beristighfar, maka kemurkaan Allah akan berbalik dengan yumditkum bi amwali Allah akan memberikan harta yang banyak. Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Apa? Menjadikan hidupmu berkah enak, tenang. Hartamu Allah tambahkan, anakmu Allah jaga. Kalau kembali kepada Allah dan berusaha memperbaiki kesah, kesalahan. Bawa suratku ini. Fa'alkih ilaihim. Berikan kepada mereka. Ada dua riwayat. Ada burung hut-hut memberikan surat ini ketika uh, ketika Ratu Bilqis itu sedang ada di istana. Lagi di istana, lagi duduk, datang surat. Ada riwayat yang kedua. Ini riwayatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan diantaranya. Dan beberapa ulama yang lainnya dalam kitab Al-Gunyah li talibi menceritakan pada saat itu Ratu Bilqis sedang tidur. Masuk burung hut-hut melemparkan surat itu di samping bu, samping Ratu Bil Bilqis. Sedangkan kamarnya Ratu Bilqis dijaga oleh pengawal-pengawal. Ketika Ratu Bilqis bangun terkejut dia. Siapa yang berani masuk ke kamarku dengan membawa surat-surat ini? Hmm. Bagaimana kutut memberikan surat? Masuk ke kamar, nah, maka dikumpulkanlah Qalat ya mala, ya ayyuhal mala'u. Ini ulkiya ilaya kitabun karim. Kata Rat, Ratu Bilqis, Hai hey, para pembesar kerajaan, Ini ulkiya ilaya, Aku telah mendapatkan kitabun karim surat yang mulia. Surat yang mulia. Bingung dia. Siapa yang membawa surat ini? Ini riwayat yang kedua. Riwayat yang pertama, burung hut-hut datang memberikan surat itu, pas dibaca, burung hut masih ada di situ. Ya ayuhal malau, ini ulkiya ilaya kitabun karim. Kenapa dikatakan kitabun karim? Pertama, surat itu disebut karim karena berasal dari Raja yang agung, King Solomon. Yang kedua, di surat itu sudah ada stempelnya. Jadi Allah itu menjelaskan bagaimana administrasi yang benar. Surat yang benar, yang bagus, yang kuat itu kalau ada stemp, stempelnya. Maka stempelnya Rasulullah itu dicincin. Muhammad Rasul al Allah udah ngerti Pak bagaimana cara administrasi yang baik. Kalau surat-surat penting maka dibubuhi dengan stem, stempel. Itu Al-Quran sudah ada ilmu administrasi. Dalam surat itu tertulis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yang belum pernah ada tulisan tulisan pada saat itu, ucapan itu. ...belum ada ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Apa isi daripada suratnya Nabi Sulaiman? Innahu min Sulaimanu... ...wa innahu Bismillahirrahmanirrahim... ...ala ta'lu wa wa'tuni muslimin. Innahu min Sulaiman... ...wa innahu Bismillahirrahmanirrahim... Allah ta'lu wa muslimin. Ayat ini kadang-kadang dipakai sama orang untuk menaklukkan orang, Pak. Kalau pimpinan marah-marah suruh baca ini, Pak. Apa kenapa? Innahu Sulaiman. Boleh enggak ya? Boleh-boleh aja. Yang penting mintanya kepada al Allah. Wah, pimpinan lagi mau marah nih baca inna min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alaiya wa tuni muslimin <tuh> ini surat dari Sulaiman dan ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu yang kuat itu yang menjadikan ayat ini menjadi angker menjadi kuat ini Allah ta'lu alaiya Janganlah kamu merasa lebih tinggi dariku. Ala ta'lu jangan kamu merasa kerajaanmu lebih besar dariku. Kekuasaanmu lebih besar dariku. Dirimu lebih mulia dariku. Watuni muslimin dan datanglah kepadaku dengan berserah, berserah diri. Itu suratnya pendek. Dalam tafsir ini dijelaskan itulah karakter surat para nabi kalau ngirim surat nggak pernah lah nggak pernah panjang pendek aslim taslam nah, ketika nabi memberikan surat kepada raja persia Kisro. cuman masuklah islam kamu akan selamat hmm. Isinya adalah surat ini dari Nabi Sulaiman. Inna bin Sulaiman. Kemudian surat ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah kepada agama tau, Tauhid. Kenapa? Karena mereka menyembah matahari. Yasjuduna li Maka dikenalkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Maka dalam riwayat Ratu Bilqis nanya siapa itu Allah? Sebagian mereka menjawab, "Allah itu mohon maaf, ini dari riwayatnya, Pak. Bukan saya ngarang-ngarang dan bukan saya menghina Allah. Kata dia kata orang-orang di sana, Allah itu sebangsa jin besar yang membangun kerajaan Sulaim Sulaiman." Ada lagi yang mengatakan enggak Allah itu yang disembah oleh na, oleh Sulaiman dan kaumnya. Artinya Ratu Bilqis tidak tahu siapa al Allah. Siapa itu Allah? Jin besar yang membangun kerajaan Sulaiman. Tapi pendapat itu dikalahkan dengan mereka juga ada yang mengatakan tidak mereka, Allah itu adalah yang mereka sembah. Mereka, yang mereka sembah. Yang ketiga pemberitahuan kepada Bilqis bahwa kerajaan dari kerajaannya di Saba ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Pasukan Sulaiman lebih banyak dan kuat dari pasukannya. Inilah makna dari perkataan, janganlah engkau berlaku sombong terhadap terhadapku. Hmm, Oke, okay. ini tafsir sufistiknya dari firman Allah qala sananzuru am kunta minal kazibin kalau tafsir zohirnya kan surat ini benar gak nih perkataan perkataan burung hut hut jangan langsung percaya dalam tafsir sufistiknya, seorang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah haruslah berkata kepada dirinya Apakah ini karomah atau istidraj? Misalnya, bapak rajin ke masjid, kemudian rajin baca Quran, rajin bersedekah, tapi tetap saja di antara pasti ada perbuatan dosa yang kita kerjakan. Pastilah ada dosa yang kita kerjakan, meskipun rajin ke masjid zikirnya kuat tapi ada dosa yang kita kerjakan dan dosa itu jangan dikasih tahu orang-orang biarin kan biar, biarkan saja antara kita dengan Allah dan itu disengaja sama Allah terkadang biar apa biar kita tidak merasa muli mulia ketika ternyata ada orang datang minta didoain, Bapak doain tuh, mana air didoain, minumin ke pasiennya. Dengan izin Allah, orang yang minum air itu sembuh. Dengan izin Allah, orang yang minum air itu sem, sembuh. Jangan bertepuk dada. Lihat, apakah itu kemuliaan dari Allah? Atau itu istidrat dari perbuatan dosa yang saya kerjakan? Hati-hati, jangan langsung ber bergembira. <laughs> kalau ya artinya jangan membanggakan diri. Udah kalau seperti itu bagaimana serahkan itu bukan saya yang memberikan kesembuhan tapi al Allah jangan aku diri, jangan mengaku, jangan aku, ya, jangan ada keakuan. Nih orang ini sembuh gara-gara air saya nih jangan udah kebenaran pas doa saya dikabulin sama al, Allah. Jangan terlena dengan kesaktian-kesaktian palsu, karena karomah yang paling besar adalah istiqoh, istiqomah. Dan istiqomah itu gini, Pak: ini mohon maaf, tafsir sufi yang saya baca dalam ayat ketika saya kemarin presentasi itu di kampus itu. Fangkihu ma tobalakum minan nisa masna wasula sawar ruba fa illam tadilu fawahida. Ini ayat yang disenangi bapak-bapak dibenci sama ibu-ibu. Nikahilah perempuan dua, tiga, empat, atau saat satu. Dalam tafsir sufistik Najmudin Al-Kubro, beliau mengatakan ada tafsir yang Tersembunyi apa? Kalau engkau is, ingin istiqomahlah kamu dengan dua ibadah. Kalau kuat tiga tiga ibadah. Kalau kuat empat. Kalaupun tidak empat satu aja istiqomah. Misalnya istiqomah salat tahajud, istiqomah salat jama jamaah. Istiqomah itu ya bertahun-tahun nggak pernah ditinggalin. Kalau bisa tiga istiqomah baca kur, Qur'an, kalau bisa lagi empat setiap subuh sedekah, nggak pernah tuh setiap subuh nggak sedekah itu udah bagus pak. Empat aja udah bagus luar biasa. Udah. Kalau nggak mampu empat-empatnya cari satu amalan yang kamu istiqomahkan. Kalau empat empatnya nggak bisa nih satu amalan yang enteng enteng tapi kerjakan istiqo istiqomah maka itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Tatana malaikatu Allah akan turun kepada mereka. Allah taqwa wala tazanu udah istiqomah orang istiqomah itu mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Itu, itu diantara tafsir sufistiknya Senajmudin al Kubro. Kemarahan jangan sampai menutup kebenaran, maka perlunya tabayun. Nabi Sulaiman marah kepada burung hut-hut, marah dia, Pak. Kenapa? Karena melanggar tapi jangan membuat Nabi Sulaiman menilai burung itu sudah nggak benar aja udah. Terus perlu dengan tabay, tabayun. Izhab kita bihaza faal kihi summa tawalla anhum fanzur mazayarjiun. Berikan buku ini, kitab ini. Apa makna ter, makna sufistiknya? Seorang yang mendapatkan keistimewaan, karomah dari Allah, Perkatanya akan menyentuh hati orang yang mendengarkannya. Du, ada riwayat, anaknya, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ceramah, Pak. Anaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ceramah. Pakai dalil, orang-orang biasa aja dengerin. Ketika Syekh Abdul Qadir ceramah, baru... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu orang-orang udah pada nangis semuanya. Itu kita alami, Pak. Kalau saya berzikir, mimpin, mimpin zikir, la ilaha illallah, biasa aja orang yang yang ngikut, Pak. Eh, ketika Abah Anom cuma mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, diketuk dia tiga kali. Miknya apa? Tuh, empat kali. La uh, ilaha illallah. Ngetuk doang nggak ngomong. Itu semua yang ada zikirnya sampai nangis luar biasa. Kok bisa begitu kekuatan iman? Semakin orang melakukan kemuliaan dari Allah, ucapannya menyentuh, menyentuh orang. Menyentuh hati orang. Maka suratnya Nabi Sulaiman kalau benar-benar ikhlas, maka itu akan menggetarkan Ratu Bil Bilqis. Akan menyentuh hati orang yang mendengarkannya dan menghidupkan hati mereka. Maka Pak dalam dalam hadis Nabi Iza ra'aitum mungkaran fal yugayir biyadihi fa'ilam yastati fa'bilisanihi fa'ilam yastati fa'bikal bih. Kalau engkau melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu, kalau enggak mampu dengan lisanmu, kalau enggak mampu dengan hatimu. Sebagian kita menafsirkan, ada kemungkaran harus dengan kekerasan. Dengan sikap yang kuat. Kalau enggak, enggak, enggak mampu pakai lisan. Kalau enggak mampu doain. Tapi orang-orang supi, berbalik pak. Kalau engkau melihat kemungkaran, maka doakan mereka. Kalau doamu tidak tidak mempengaruhi mereka, hatimu ada yang salah. Hatimu ada yang enggak benar. Ketuk kepada Allah, minta kepada Allah agar mereka mendapatkan hidayah. hidayah. Kalau hatimu tidak bisa merubah mereka, pakai lisan. Mudah-mudahan dengan nasihatmu mereka bisa ke bawah. Kalau lisan nggak bisa, artinya perkataanmu, hatimu itu jelek sekali. Pakai kekerasan dah udah gitu. Maka pengobatan inabah itu pak nggak pakai kekerasan. Inabah itu yang di orang yang sakau, orang yang depresi, orang yang narkoba itu zaman didudukin, di tengah-tengah dipegangin, di sekitarnya pada berzikir. Pak, zikir, lah, ilaha illallah, akhirnya dengan teriakan dalam disertasi saya, saya jelaskan itu. Kenapa zikir itu dengan teriak, pak, dengan dalil-dalil yang beberapa dalil, kemudian saya padukan dengan namanya primal terapi teriak primal yang ditulis oleh uh, Arthur Arthur Jacob tahun 1970 dia menulis sebuah buku The Primal Stream. Apa itu pengobatan dengan teriak? Teriak dengan teriak pengobatannya, terapi dengan teriak. Jadi dimasukkan ke dalam ruangan disuruh mengungkapkan apa masalahnya, setelah itu suruh teriak sekencang-kencangnya. Oh, teriak sampai habis suaranya. Selesai berapa jam, suruh pulang. Besok datang lagi, suruh teriak sekencang-kencangnya. Ternyata zikir dengan suara keras, itulah yang di diadopsi oleh mereka. Bukan teriak ah, tapi keluarkan dengan kalimat-kalimat toyibah. Maka pengobatan yang dilakukan adalah La ilaha illallah La kenceng pak Sekenceng-kencengnya pak La ilaha illallah La kayak orang ngamuk pak Kayak orang marah Tapi bukan marah kepada Allah Tapi ingin mengeluarkan segala unek-uneknya Dengan kalimat la ilaha illallah Itulah berhasil bahkan dalam penelitiannya dalam 1971 sampai 1921 20, 20, 2, sampai 2021 diterbitkan buku barunya lagi The New Prima Stream. Jadi pembaruan tapi dengan metode teriak. Gitu ya. Nanti kita teruskan wallahu alam bisa. Mungkin ada pertanyaan dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, uh, sedikit bertanya tentang hmm? tadi tradisi-tradisi dan budaya. Kadang-kadang hmm? ada banyak tradisi dan budaya yang bertentangan dengan Islam. Nah sekarang bagaimana kita menyikapinya? Kadang-kadang pemerintah sekarang malah, me, apa ya, uh, mungkin budaya itu malah diangkat gitu, mm. ya, seperti tadi seperti e, larung laut itu malah mereka jadikan budaya jadi tontonan pada itu pelaksananya kan orang-orang Islam semua, gitu. mm. bagaimana e, sikap kita gitu dalam hal ini, apakah kita juga mendukung atau mungkin ya bagaimana ya kalau kita menantang malah nanti mm. kena hukum gitu. Yeah. Yang kedua untuk berzikir itu ada cara beberapa cara terus saya suka melihat ada beberapa sampai seperti maaf kayak tren itu kayak kesurupan gitu jadi apakah seperti itu dibolehkan gitu hmm, baik Ustaz. terima kasih Ustaz. assalamualaikum warahmatullah baik baik bagus pertanyaannya uh, jadi memang uh, yang di Angkat oleh Islam, Islam Islam Nusantara adalah menjaga tradisi, menjaga budaya. Tapi Islam begini, Ketika Islam datang ke negara Arab, Islam pun langsung membawa dengan budaya-budaya Arab. Ada ketegasan: ketika budaya itu tidak dibenarkan, maka harus dijauhi para wali songo. Ulama-ulama para wali songo, ketika datang ke Indonesia, maka budaya-budaya itu diislamisasikan oleh mereka dislamisasikan seperti misalnya bermain bermain eh, apa namanya eh, musik ya tapi dengan gemelan gemelan kenapa karena memang musik itu diperbolehkan ada yang mengatakan haram ya masing-masing ada dua, dua ada dua versi jadi dislamisasikan begitu pula sikap kita dengan budaya ketika budaya itu bisa dislamisasikan ya sudah kita bisa ngikutin misalnya kayak tahlilan gitu Tahlilan ada yang mengatakan itu kebudayaan orang-orang Hindu, tapi sudah diislamisasikan. Apa ya kegiatan-kegiatan tahlilan itu? Ketika dalam penelitian saya, tahlilan permasalahan cuma satu, memberatkan mayit, Pak. Gitu. Memberatkan apa namanya ahlul, ahlul keluarga si mayit udah sedek, udah meninggal, tapi memaksa dirinya untuk mengundang orang mengeluarkan itu. Maka jangan masalahkan isi tahlilan lagi, udah dalam berbagai jurnal ketika saya baca ternyata yang dipermasalahkan sekarang adalah bukan baca yasinnya, bukan baca zikirnya, bukan ceramahnya, tapi memberatkan kepada keluarga mayit. Maka fokus di situ. Bagaimana ketika ada orang yang meninggal dunia, tetangga-tetanggalah yang sibuk dengannya berdasarkan hadis Nabi. Jadi gitu. Jadi kalau sudah budaya sudah diislamisasikan sudah tidak ada masalah. Baik. Yang kedua, ini disertasi saya. Apa namanya? Zikir itu ada namanya zikir harokah, Pak. Zikir harokah, zikir bil harokah, zikir dengan gerakan, zikir dengan gerakan. Dalilnya apa? Dalilnya pernah orang Habasa datang kepada Nabi, saking girangnya mereka joget-joget pak dan Nabi tidak pernah melarang joget-joget apa namanya menyebut Rasulullah itu mulia tapi dengan joget-joget Rasul tidak melarang dalil yang kedua ketika Jafar bin Abi Talib nah, dikatakan oleh Nabi wahai Jafar kan sepupunya Nabi Jafar kamu seperti aku wajahnya. Jalanmu seperti aku. Cara dudukmu seperti aku. Jafar saking girangnya, dia hore-hore pak, joget-joget. Depan Nabi saking girang, mukamu seperti muka aku. Saking girangnya di joget-joget dan Nabi gak pernah mengatakan, eh haram-haram, enggak didiemin. dalil yang ketiga dalam Al-Quran, Allah ajna junubi mereka yang berzikir dalam berdiri dalam duduk itu kan kondisi-kondisi itu dalilnya ketika di apa namanya dihubungkan dengan ilmu psikologi saya menemukan ada namanya senam pak saya enggak bohong itu ada senam senam yang menggerakkan badan pak. Senam banyak macam-macam senam dah, dan rata-rata senam itu memberikan relaksasi. Sekarang saya sedang mencari data gerakan tenaga dalam. Saya tuh sekarang uh, sudah bab lima pak, mudah-mudahan bulan ini bulan ini selesai. Saya sedang mencari bapak yang sudah bapak yang mempelajari gerak uh, tenaga dalam. Kan ada gerakan-gerakan tertentu, ya kan? misalnya bapak yang bapak yang perlu paham ada gerakan saya lagi nyari artikelnya ternyata gerakan itu nggak sembarangan misalnya saya kemarin dicontohkan kayak begini itu nggak sembarangan kayak begini itu nggak sembarangan ada energi energi yang diserap oleh mereka nah, hal seperti itu kalau ketika berzikir kita melakukan gerakan-gerakan selama gerakan-gerakan itu tidak menyalahi syariat maka sah sah saja jalaluddin arumi Ar jalaluddin arumi dia menemukan gerakan dengan tarian sema ternyata tarian tarian sema itu menang, apa namanya menghirup energi pak. tapi diisi dengan zik zikir ada tarian yang zikir yang sambil goyang goyang pak. La ilaha illallah sampai berdiri. Ada juga seperti orang kesurupan. Apa orang kesurupan? Nah, maka saya bilang yang kayak begitu sebenarnya jangan diviralkan karena orang fitnah nanti. Saya ambil contoh begini. Bapak joget, dengar musik. Biasa, Pak. Tapi kalau sudah ke bawah jogetnya kayak apa? Udah, 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 udah nggak ngikutin irama, Pak. Udah jogetnya, udah saking enaknya orang-orang juga. Kesikut-sikut begitu pula dalam berzikir. Ternyata saya contohkan orang yang orang joget ya. Kalau udah enak, udah jogetnya, udah, 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 udah lupa, udah lupa semuanya. Begitu pula dalam berzikir, ketika kita berzikir La ilaha illallah, La ilaha illallah. Lah, masih biasa, Pak. Tapi semakin lama semakin nikmat. loh loh illallah. Lupa semuanya. Dan itulah Ibnu Qayyim mengatakan itu zikir. Zikir itu bisa melupakan kita semuanya. Saking nikmatnya. Loh, ya bagaimana gak nikmat pak? Merasakan kehadirat Allah. Udah. Loh, ilallah. Loh, ilallah. Gitu yang kayak seperti sebenarnya jangan di di kamerain dikirim ke YouTube akhirnya fitnah maka kami ini kalau zikir seperti itu sudah diberhentiin sama guru kami berhenti Sayyiduna Muhammad sudah berhenti Pak. kenapa takut fitnah kalau mau begitu au, itu kan aurat Pak karomah itu aurat jadi kalau Bapak tidak akan bisa menjelaskan itu kalau tidak merasakannya kalau ah ente nggak bisa mohon maaf nih pak ya orang yang apa namanya sak minum apa tuh yang jogetnya sampai itu malah gini-gini kan minum obat ini ke orang gila dia ngomong e, ente nggak ngerasain enaknya sih gitu bang ngomongnya apa namanya tripping. tripping kok kayak bilang nih ngapain sih gerakan kayak gitu kayak gerakan orang gila kata dia e, ente nggak ngerasain enaknya sih begitu pula kalau lagi zikir pak Wah, oh. zikir oh, tapi yang kayak begitu kayak aurat. Saya bilang itu aurat. Jangan diperlihatkan kepada orang yang tidak boleh melihat aurat. Tapi kalau orang-orang yang paham silakan. Saya di Syria Zikir seperti itu. Sebelum melakukan zikir kata guru saya Profesor Dr. Abdul Latif Soleh Farfur tutup pintu semua. Kaget saya. Kenapa? Takut fitnah. Ini aurat, takut fit, fit. Tapi kalau orang yang sudah tripi kayak gitu biasa, ya biarin aja, emang udah gitu nikmatnya, gitu ya. Baik, mudah-mudahan kita akan melanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Atau ada lagi? Oke, silakan. Eh, <coughs> terima kasih, Ustadz. Uh, saya ingin menanyakan, tatkala Ratu Bilqis menerima hmm. Surah dari Nabi Sulaiman hmm. itu kan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Yang jadi kan pertanyaan saya, apakah Ratu Bikis itu mengerti bahasa itu? Karena pada bahasa itu kan masih bahasanya kalau nggak Ibrani, hmm. Semestik atau Aramik gitu. Ya. Nah itu mohon penjelasannya. Baik, itu kan baik, baik, baik. Eh, bahasa itu kan dari Al-Qur'an gitu baik. dan bahasa Arab gitu. Mohon penjelasannya. Baik, saya, terima kasih. Baik, baik. Uh, memang gini, memang itulah menjadi pemikiran saya. Pada saat itu kan bahasa Ibrani, mungkin bahasa Suryani, bahasa Arab pada saat itu belum belum ada. Itu terjawab ketika ada namanya Pak sekarang itu kayak uh, apa namanya ya? persahabatan keagamaan, Rabi-rabi dengan ulama-ulama ketemu, Pak. Pernah Rabi-rabi Rabi dari negara-negara Eropa datang ke Indonesia itu di Serpong, Jadi hidup bareng-bareng, ngobrol, memperkenalkan bagaimana agama Yahudi, bagaimana dengan agama Islam gitu. Ketika di Serpong itu mereka melihat santri-santrinya itu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kata rabi, apa yang mereka baca sama dengan apa yang kami baca? Cuman bacanya bukan itu, tapi dengan arti yang sama. Pakai bahasa, bahasa mereka lah. Bacaan kami itu gini, 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 gini. saya dengar, oh. Jadi bahasa la ilaha illallah, tapi dengan bahasa Yahudi, bahasa Ibrani ada. Assalamualaikum, As -so saya dulu bahasa Ibrani belajar satu semester. Tapi lupa jadi assalam. Ucapannya maknanya sama, begitu pula seperti ini. E, ketika zamannya Nabi Sulaiman bahasanya bukan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim tapi dengan bahasa Ibrani yang mananya bismillahirrahmanirrahim kalau dia membaca itu maka sama saja dia baca bismillahirrahmanirrahim seperti yang tadi ada ucapannya saya lupa ucapannya itulah makna la ilaha illallah dan itu dibaca oleh mereka. Yahudi itu. Jadi Yahudi itu dia berzikir, Maka dia bawa tasbih, Pak. Tasbihnya bacaan dia yang maknanya adalah la ilaha illallah. Ada juga zikir dia yang maknanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah ada begitu, Pak. Tapi bahasanya bahasa Ibrani. Jadi gitu ya. Jadi ini Mungkin pada zaman Nabi Sulaiman bukan bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani. Karena memang bahasa Arab kan baru-baru saja. Zamannya Nabi Ismail, baru bahasa Arab. Sebelumnya itu bahasa yang bukan bahasa Arab. Baik. masalah lagi, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inti pertanyaan saya adalah, bagaimana membedakan karomah dan istri Draj. Oke. Okay, Jadi like. ada cerita dari ibu saya. Hmm. Dulu waktu kecil itu kan namanya di daerah e, Cirebon banyak orang hmm. sakti gitu ya, Ustaz. Hmm. Jadi ibu saya ketika kecil main ke suatu tempat gitu. Hmm. Ada nenek-nenek gitu. Sebelum datang, hmm. Nenek itu duduk di ruang tamu, ada tongkat gitu, pas. Tongkat itu bisa bergerak gerak gitu. Isi nenek ini nanya waktu itu sakit katanya hmm. kakak kakak dari ibu saya sakit Oh iya ini kasih air ini nanti sembuh Katanya hmm. udah itu dia ngomong lagi nanti kamu tuh yang kakaknya nih hidupnya enak hmm. kemudian nanti kamu hmm. ya ibu saya di nikahnya itu sama orang sini juga, hmm, gitu. yeah. ya. Hidupnya biasa-biasa aja. Oke, okay. nah, setiap dia ngomong, tongkat itu bergerak. Benar, gitu. -gitu, -gitu. Eh, jadi gitu. dia <laughs> merhatiin ibu saya, "Enggak, enggak fokus gitu. Ngeliat hmm. itu, tongkat itu kok bisa gerak sendiri gitu?" Okay. Nah, dalam kasus seperti itu, itu karomah. Apa istidraj? Apakah okay. kita menghukuminya ketika kita dan kenyataan itu ter, terjadi sekarang gitu ya? Mm -mm. Apakah kebetulan? Kalau kita percaya itu, apakah kita ikut ke dalam kecirikan dan sebagainya? Mohon penjelasannya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zamannya Nabi Musa, ketika berhadapan dengan tukang sihir, mereka tidak bisa membedakan itu sihir dengan mujizat. Ketika mereka melemparkan, ketika perbuatan melemparkan tali, itu mereka mengatakan itu keajaiban. Jadi bentuknya sama, begitu pula ketika Nabi Musa melemparkan tongkat, bentuknya sama keajaiban. Yang membedakan adalah hasil daripada itu semua. Hasil daripada itu. Misalnya, ketika nenek-nenek itu, dia bisa melihat segala sesuatu dan perkataannya benar, apakah itu karomah atau istidrot, lihatlah bagaimana amalnya. Amalnya, kalau dia memang ahli ibadah, itu karomah sudah. Begitu pula kita, kalau kita mendapatkan sesuatu, ini sidot atau karomah nih. Kalau sesuatu itu meningkatkan ibadah kita, itu namanya karo, karomah. Tapi ketika Bapak diberikan kemampuan bisa nyembuhin orang, tapi gara-gara bisa nyembuhin orang, udah gak kemisik-misik lagi, udah di rumah aja udah nggak mau ngaji lagi itu istidlah hati-hati kenapa karena tidak mungkin Allah memberikan kemuliaan kecuali untuk meningkatkan derajatnya kepada kekasih Allah tapi kalau Allah berikan kemuliaan tapi untuk lias dadu isman bertambah dia semakin lalai itu bahaya jadi gitu jadi kalau orang lain barometernya lihat amalnya kalau buat kita begitu pula barometernya lihat amal kita. Kalau dengan kelebihan itu kita lebih meningkatkan ibadahnya, ya udah itu itu namanya karo, karomah, gitu ya. Baik, mudah-mudahan uh, nanti kita akan bertemu lagi bulan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaatnya kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disehatkan badannya. al fatihah <tuh> <tuh> Ya karena butuh ya karena nih itu langsung

Perhatian kepada jamaah setelah sholat Isra, kami mengharap kepada jamaah untuk menyicipin hidangan yang kami sediakan.